Kali ini tempat wisata ini mulai ramai teman-teman. Dan ini Arlin sedang menuju ke sumber air panas. Deneng 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 brem 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 ngeng 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 tin tin tat ngeng ngeng. Itu udah tampak ye, sudah hampir nyampe tempat wisata ini. Mungkin kamu belum tahu ya teman-teman, wisata ini juga kalah tenar dengan telaga Ngebel. Tapi mandi di sini kayak kelihatannya asik teman-teman, apalagi Arlin yang hobinya renang sama lumban. Dolan banyu guys, dolan banyu, asik guys. Nah ternyata guys, tempat wisata sumber air panas Tirtahu Sada yang ada di Desa Wagerla, Kecamatan Ngebel ini, ternyata pengunjungnya luar biasa ramai guys. Jadi makin semangat ini untuk mandi air hangatnya. Perlu kamu ketahui teman-teman, ternyata jaraknya dekat dengan telaga Ngebel hanya 1,5 kilometer saja. Ketan sumber air panas ini sudah mengalami banyak perubahan teman-teman dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Sekarang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung wisata yang lumayan komplit kali ini. Sumber air panas itu teman-teman terletak di bawah dan sekitar jembatan, juga di tengah area persawahan. Oke guys, sudah selesai. Sekarang kita waktunya kita lanjutkan perjalanan. Dadah, jangan lupa like, bye bye. Jadi suasananya itu damai sekali teman-teman. Kita coba yuk untuk berendam air panas di sini. Tapi juga ada kolam renang biasa teman-teman. Jadi semakin lengkap deh untuk main air di sini. Yang kata-kata yang punya penyakit kulit sirna deh. Tiketnya juga murah. Kulinernya juga seru di sini, lezat. Minum air kelapa muda sambil berendam. Wow. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Arlin mau ke Ngebel. Terus di sini pemandangannya indah sekali. Assalamualaikum.
guys, alhamdulillah udah nyampe di Meloko Sewu ya guys, alhamdulillah. Tempat wisata Meloko Sewu ini memadukan keindahan alam dan wisata kekinian. Tempat wisata ini teman-teman instagenik sekali. Kamu bisa puas-puasin berfoto ke sana kemari. Banyak spot foto keren. Lokasinya juga tak jauh dari Telaga Ngepil teman-teman. Meloko Sewu ini baru diresmikan awal Desember 2018. Meskipun baru, tapi yang datang udah banyak banget guys. Seperti Arlin yang kepo pengen menikmati suasana Meloko Sewu. Oke, saksikan di Arlin ya, seindah apa Meloko Sewu itu. Tentu pantengin sampai akhir.
sampai di sini dulu video Arlin tentang Mokoseum. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berbanggalah dengan wisata negeri kita tercinta.